Dan spesialnya hari ini saya ada di Lombok Tengah, di Nusa Tenggara Barat. Dan pastinya di Sasa Ende. Sasa Ende adalah merupakan tempat yang begitu fenomenal di Lombok Tengah, yaitu kearifan lokalnya dan adat istiadat dan kebiasaan orang-orang di sini. Dan pastinya anak mudanya begitu kreatif. Dan seperti apa penampilan mereka? Ayo kita masuk ke dalam. Yuhuu! Selamat datang di Lombok Tengah ini ya. Lombok Tengah. Mantap. Calon bupati. Hujan deh. Disambut langsung oleh bocah-bocah suku Sasak Lombok Tengah. Yuk, kita bisa bergerak ya. Yuk, bisa yuk. Inilah bocah-bocah suku Sasak Tengah Lombok Tengah. Salah satu kerajinan yang ada di suku Sasak. Ya, terima kasih. Ini lagi bikin kain. Lagi bikin kain. Iya, lanjut. Terima kasih. Ya. Inilah keunikan di suku Sasak Lombok Tengah. Rumah adat yang penuh dengan kelestarian alam. Begitu menjaga kearifan lokal. Benar-benar lestari ini Lombok Tengah ini. Keren-keren. Suku adat dan budayanya sangat kental sekali. Yang bersayap, tapi yakin hal ini akan kuat. Ya,
Benar-benar rumah di sini unik-unik. Masih menjaga adat istiadat. Begitu entram, asri. Nah ini orang-orang suku Sasak dengan pakaian adatnya yang begitu unik. Mereka sangat menjaga kelestarian alam. Dan rata-rata profesi orang di sini adalah bertani, bercocok tanam, dan beternak sapi. Unik banget juraganku. Mereka suku Sasak menjaga keaslian sukunya, terutama pada kondisi rumah adat di sini. Kalau misalnya musim kemarau, padi-padi kami itu misalnya sudah tidak ada atau sudah panen di persawahan, jadi biasanya kami lepaskan, Bapak. Oh gitu. Jadi namanya adalah ngaret. Ngaret sapi. Oh ya, jadi sekali lagi di Lombok Selatan ini adalah bagian yang kadang hujan, Bapak ya. Jadi kita hanya memiliki kesempatan satu kali panen. Inilah kehidupan suku Sasak di Lombok Tengah. Menjangkau peraman dan pakaian adat serba hitam. Yuk kita masuk. Kita mengelilingi desa-desa di sini. Ini bapak-bapak suku Sasak lagi bersantai, lagi nunggu.
Thank you.
Thank you.
inilah cara ibu yang ada di suku Sasak. Keempat kelimanya. Inilah hasil tenun dari suku Sasak, dari hasil merajut. Cantik. Halo juruanku, gimana tadi penampilan perform dari anak suku Sasak Ende, Lombok Tengah? Pastinya seru kan? Dan sampai berjumpa kembali di wisata berikutnya yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Oke, hasilkan terus dan ikuti. Aduh, oh yang itu deh.